Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Sudut pandang malam ini bersiaran dari PWTC sempena KL National Motor Show 2013 atau CLIMS 2013. Dan di sebelah saya, seorang jurutera tempatan dengan inovasi terbarunya. Mungkin boleh ceritakan sedikit inovasi yang bagaimana? Okey, nama saya Aris Fadli, salah seorang jurutera reka bentuk di Dream Edge. Ini adalah salah satu inovasi terbaru yang direka oleh saya bersama 12 jurutera yang lain. Dan untuk pengetahuan, motosikal beroda 3 yang menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya dan tidak menggunakan sebarang petrol. Alright, Aris. Itu elemen yang kita akan bincangkan dan mengaitkannya dengan dasar otomotif nasional dalam sudut pandang malam ini. Sektor otomotif kebanggaan negara, itu antara tajuk sudut pandang pada malam ini. Kita selama satu jam bincang serta mengupas mengenainya. Di sebelah kanan saya, Presiden Persatuan Otomotif Malaysia MAA, Dato' Aisyah. Terima kasih Dato' kerana bersama kami dalam sudut pandang malam ini. Dan juga di sebelah kiri saya adalah Hazri Samsuri, Editor Top Gear Malaysia. Terima kasih, Saudara Hazri. Baik, saya ingin mulakan sudut pandang pada malam ini apabila membicarakan tentang sektor otomotif nasional, sektor otomotif negara ini. Pada masa sama, persoalan yang sering dibincangkan di peringkat masyarakat di luar sana adalah keupayaan memiliki kereta. Salah satu daripadanya adalah untuk mengurangkan harga kereta. Cadangan yang timbul adalah memansuhkan AP. Bagaimana pertama sekali? Okey, Datuk. Saya rasa tentang harga kenderaan itu, mungkin kos AP itu adalah terlalu kecil lah kalau dibandingkan tentang kos-kos yang lain yang merangkumi harga kereta. Cukai excise, cukai import, cukai jualan tu ada sebanyak mungkin 150% daripada harga kos satu kenderaan. Juga harga kos pasaran, pertukaran mata wang asing kalau naik atau turun itu akan meningkatkan harga kenderaan atau menurunkan harga kenderaan. Tapi yang paling tinggi sekali adalah cukai yang kita perlu bayar ke atas kenderaan-kenderaan yang ada di atas jalan di Malaysia ini. Kalau tentang harga AP itu memang tak terlalu tinggi sangatlah yang akan mengakibatkan kereta-kereta harganya ditingkatkan lagi. Okey, Saudara Hazri. Yeah. Memasukkan pemilik import AP ini salah satu cadangan yang timbul? Masukkan import AP ini bermakna market adalah pasaran terbuka. Memang akan ada penurunan sedikit daripada segi kos, tapi apa yang Datuk kata itu memang betul. Kebanyakan kereta yang ada atas jalan ni pun mereka dapat AP, syarikat kenderaan itu sendiri ada AP-nya sendiri. So sebenarnya untuk kereta lazim, tak adalah sangat dia punya efek dia tu. Tapi apa yang lebih penting kita perlu faham ialah dengan pasaran terbuka tu. Ini bermakna kereta akan banyak boleh masuk ke dalam negara kita. Adakah itu yang kita perlukan? Kerana Australia, dia buat macam tu. Pasaran terbuka tanpa AP dan akhirnya kilang kereta di tempat mereka sendiri pun tak boleh nak cari makan. Dan sekarang Thailand menjadi pengeksport kenderaan terbesar untuk Australia. Adakah itu yang kita mahu, menjadi negara mengimport 100% dan membunuh industri otomotif kita sendiri? Jadi mengenai sama ada mansuh atau tidak pemilik import itu bukanlah satu isu besar jika diperhatikan. Untuk beberapa jenis kenderaan mungkin ada efek dia, tapi untuk kereta lazim pada pendapat saya sokong apa yang Datuk cakap, tak berapa banyak perbezaannya. Okey. Kita dengar apa kata reaksi seorang peniaga Bumi Putra mengenai cadangan supaya memansuhkan pemilik import AP ini. Tersaksikan. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia berpendapat pemberhentian pengeluaran lesen AP boleh menjejaskan pelibatan kaum Bumi Putra dalam industri penjualan kereta. Menurut presidennya, Datuk Zainuddin Abdul Rahman, pihaknya juga tidak teragak-agak untuk menyelesaikan isu penghapusan lesen import AP di mahkamah jika pemberhentian lesen itu benar-benar dilaksanakan pada 2015.
pemberian lesen AP diperkenalkan oleh kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam usaha menggalakkan golongan Bumi Putra supaya tidak ketinggalan dalam perniagaan kereta yang biasanya didominasi oleh kaum lain. Setiap tahun jumlah lesen yang dikeluarkan adalah bergantung kepada jumlah jualan industri atau TIV kenderaan yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Kerajaan sebelum ini mengumumkan akan memasukkan sepenuhnya sistem AP terbuka pengimportan kenderaan terpakai sama ada komersial, penumpang dan motosikal mulai 31 Disember 2015 manakala AP franchise pada 31 Disember 2020. Pemasuhan itu adalah melalui sembangan semula dasar automotif nasional. Isu penghapusan pemberian lesen AP kenderaan ini telah mula sejak tahun 2000, namun tarikh penghapusannya telah dilanjutkan beberapa kali kepada 2005 dan 2010 sebelum tarikh baru pada 2015. Setiap lesen AP yang dikeluarkan pada waktu ini, kerajaan akan mengutip bayaran sebanyak RM10,000 berbanding sebelum ini yang diberikan secara percuma. Baik, itu antara reaksi peniaga Bumi Putra tempatan apabila wujud cadangan agar memasukkan permit import AP ini. Dan apabila kita bercakap mengenai dasar otomotif negara dengan lebih jauh, elemen-elemen ataupun kriteria paling utama yang perlu ada selepas ini agar memastikan daya saing itu sentiasa utuh di bawah pasaran langit terbuka ini, bagaimana Datuk? Pada pendapat saya memang dasar nepo otomotif negara itu mestilah mengumumkan dasar masa panjang tentang kenderaan otomotif di Malaysia ni, polisi-polisi kerajaan sama ada ni teknologi hijau atau EEV. Sebenarnya banyak saya rasa pelabur-pelabur dari negara asing mahu datang ke Malaysia, tapi pada masa sekarang ni dia belum pasti apakah polisi yang akan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Kalau polisinya bersesuaian, dapat menarik banyak pelabur datang ke Malaysia. Satu lagi daripada dasar adalah ni apa, EEV. Okey, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, salah satu matlamat dalam dasar otomotif negara yang sedang dikaji semula ini ialah matlamatnya menjadikan Malaysia hub kenderaan teknologi bekap tenaga EEV pada tahun 2020. Dan kali itu kita bincangkan, mungkin saudara Hezri, elemen utama bila yang perlu ada dalam dasar otomotif negara yang akan diumumkan Januari ini pada pandangan Top Gear Malaysia, bagaimana? Pada pandangan saya, kita memang perlu ada polisi jangka masa panjang. Contohnya kenderaan mesra alam EEV, apa yang perlu kita lakukan, dan juga tentang struktur cukai dan kemudian GST akan dikenalkan. Semua perkara itu perlu ada. Dan juga daripada segi apa yang diperlukan oleh sebuah syarikat kenderaan untuk menjalankan operasi CKD. Jadi kita hendak tahu benda itu secara telus. Jadi sekarang ni komplain yang banyak kami terima daripada syarikat kenderaan ialah mereka tidak dapat membuat perancangan. Jadi macam kita sendiri pun kalau nak merancang pun takkan kita nak merancang atas gaji sebulan, gaji setahun. Jadi untuk otomotif paling minimum saya rasa 5 tahun perancangan perlu ada. Polisi tu. Dia tidak boleh tahun ini diperkenalkan dan tahun depan dibaharukan, tak boleh. Okey Datuk. Melihat kepada apa yang dikatakan oleh saudara Hezri tadi, reaksi Datuk kepadanya kerana pemain-pemain industri lebih cenderung melihat untuk jangka masa panjang juga, tetapi pada masa sama elemen yang perlu diterapkan dan memastikan perkara itu menjadi teras dalam membentuk polisi nanti. Saya setuju dengan pendapat Hezri lagi tadi, sebab pada masa sekarang ini kerajaan meluluskan pelupusan cukai ke atas kereta-kereta ni apa berteknologi hijau ni untuk jangka 2 tahun sampai akhir tahun 2013, dan selepas itu kami tak tahu sama ada cukai-cukai itu akan masih dimansuhkan atau tidak.
sebab tidak diumumkan. Jadi kita tak boleh plan untuk jangka masa panjang. Untuk kita memastikan sama ada kita hendak melabur dalam kenderaan yang teknologi hijau sama ada hybrid atau elektrik tu, kita mesti tahu polisi yang ada pada masa jauh 5 tahun ke 10 tahun. Jadi kita boleh dapat prinsip-prinsip daripada luar negara untuk datang melabur kenderaan-kenderaan sebegini di Malaysia. Sepanjang minggu lalu juga, masyarakat dihidangkan dengan isu itu, iaitu berita-berita yang berkaitan dengan isu jangka hayat kenderaan, di mana kajian Miros mendapati kenderaan yang berusia 12 tahun tidak selamat digunakan. Bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan berpendapat belum tiba masanya untuk melaksanakan dasar itu. Aziz berkata cadangan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, sebelum ini bahawa tempoh hayat kereta melebihi 12 tahun adalah tidak selamat penggunaannya hanyalah penemuan kajian badan itu. Walau bagaimanapun, saya tegaskan kerajaan tidak ada perancangan untuk mengadakan had umur untuk tujuan pelupusan kerana kerajaan tidak akan membebankan rakyat. Beliau menjawab pertanyaan yang dibangkitkan ahli Parlimen PKR Bayan Baru, Sim Tezin. 15 November lalu, Ketua Pengarah MIROS Profesor Dr. Wang Xiaowun berkata, kenderaan terutamanya yang berusia melebihi 12 tahun tidak selamat berada di jalan raya sekaligus mengundang risiko kematian lebih tinggi berbanding kereta baru. Sementara itu, menjawab soalan tambahan, Datuk Sri Azalina Osman Said, ahli Parlimen BN Pengerang Abdul Aziz berkata, kerajaan belum mempunyai cadangan mengenai pengurangan cukai bagi kenderaan mesra alam seperti jenis hybrid atau teknologi hijau. Memang tanggungjawab Kementerian Kewangan yang menentukan. Baik, kita terus bersama rakan tugas Marna Manaf di studio awal ini dengan infografik yang sedikit sebanyak mengetengahkan realiti melibatkan pemilikan kenderaan di Malaysia. Silakan Marna. Baik, sebelum mungkin panel Ashraf berbincang lebih lanjut kerana struktur dasar baru dan juga struktur cukai ataupun pelan jangka panjang dalam masa 5 tahun, kita nak tahu di mana kedudukan industri otomotif kita ketika ini. Dan kami sediakan grafik ini berkenaan perbandingan tahun ke tahun adalah berkenaan dengan jumlah pengeluaran keseluruhan. Kalau kita boleh lihat perbandingan tahun ke tahun, kita ada 2010-2012. Pada 2010, pengeluaran keseluruhan kenderaan di Malaysia ialah 605,156 unit. Dan pada 2012, pengeluaran kereta di Malaysia jumlahnya 627,753 unit. Dan apakah jangka kita untuk 2014? Ini adalah pasca pengumuman Dasar Otomotif Negara, NAP. Kita jangkakan pengeluaran akan meningkat lagi mungkin kepada 653,440 unit. Dan ini adalah sumber maklumat ini kami dapati daripada MAA dan mungkin Ashraf boleh berbincang lebih lanjut menggunakan info-info ini untuk perbincangan yang lebih mendalam mengenai industri otomotif negara. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Marina Manaf di studio awal ini. Apabila kita lihat kepada mengenai maklumat TIV itu tadi dan pada masa sama kita mempunyai dasar otomotif yang baru nanti, dan itu juga menjadikan dasar otomotif lebih hijau. Kita melihat secara umumnya, bagaimana Datuk melihat bukan sahaja fokus itu perlu berkisar kepada pemilikan kenderaan, tetapi kita ingin melihat melangkaui perkara mengenai pemilikan kereta, pemilikan kenderaan itu sendiri. Saya rasa dengan dasar teknologi hijau ini, sudah tentu akan meningkatkan pengeluaran kereta-kereta berteknologi hijau dan kereta-kereta yang lain di Malaysia. Anggaran penjualan kenderaan pada tahun 2014 mungkin 2 atau 3% akan meningkat lagi pada tahun 2013, dan MAI telah menganggarkan pada 2020 mungkin 1 juta kenderaan akan dijual di Malaysia, memandangkan ada pengeluar-pengeluar yang asing akan datang ke Malaysia untuk melabur on EEV, dan juga kerajaan juga berhasrat untuk mengadakan end of life vehicle policy. End of life vehicle policy ini adalah satu polisi di mana akan menggalakkan sesiapa pengguna kenderaan ni, kalau dia secara sukarela, kalau dia nak menghapuskan kereta dia, mungkin dia dapat insentif dari kerajaan untuk melupuskan kereta tu, tapi bukan secara paksa lah. Mungkin kenderaan yang
dah had umurnya dah meningkat lebih daripada 5 tahun, 10 tahun, saya berpendapat lebih elok kalau kenderaan-kenderaan ini dimestikan untuk mengadakan peperiksaan supaya kereta-kereta ini selamat di jalan raya. Betul, saya sokong bahawa kereta-kereta yang berumur 10 atau 12 tahun ke atas perlu ada inspection setiap tahun sebab kita perlu pastikan kenderaan ini selamat untuk digunakan di jalan raya. Tetapi bagaimana isu ni ditangani sekarang ni, pada pendapat saya cukup lemahlah. Ini menunjukkan bahawa tidak ada cukup perancangan daripada pihak kerajaan sampaikan menjadi isu yang terlampau besar. Negara maju pun takkan lupuskan kenderaan yang berumur 10 ke 12 tahun. Di Jepun kereta berbelas-belas tahun, di Amerika Syarikat, di Eropah, tetapi inspection tetap ada. Dan saya sebenarnya masih lagi kurang faham macam yang Datuk cadangkan tu untuk beri insentif pada mereka yang nak melupuskan kenderaan mereka, kerana harga kenderaan kita masih mahal dan isu ini dinaikkan di zaman, di masa sekarang di mana kita ada cerita pasal GST, kita ada cerita pasal peningkatan kos hidup dan sekarang ni kita ada pula cerita end of life, pelupusan kenderaan. So itu memberikan tekanan kepada rakyat. Jadi isu ini perlu ditangani dengan cara yang lebih profesional, dengan yang lebih betul, lebih lembut. Memang pada pendapat saya sokong kerana kenderaan lama daripada segi keselamatan memang kurang. Tapi seperti apa yang Myros buat, dia melakukan ujian pelanggaran dengan kereta Saga. Kereta Saga bukan 12 tahun ya. Kereta Saga teknologi awal tahun 80-an. Ya. Jadi kereta yang berumur 12 tahun pada pendapat saya tidaklah begitu teruk sangat. Mungkin tak ada airbag apa semua. Tapi macam saya dulu cakap dengan pembaca saya, kalau anda hendak membeli kenderaan, antara sebab kenapa membeli kenderaan baru ialah teknologi keselamatan yang semakin meningkat. Wujud dilema ataupun pertembungan antara adakah kita memerlukan kenderaan, setiap rakyat itu harus memiliki kereta, ataupun daripada masa sama mengenai kita juga ada kempen supaya menggunakan pengangkutan awam. Itu yang menariknya. Di sebelah pihak, satu pihak nak suruh kita gunakan kenderaan awam, satu pihak hendak menurunkan harga agar rakyat membeli kenderaan. Jadi sekarang ni kenderaan kita dah daripada satu lane ke dua lane, tiga lane, takkan kita nak jadikan jalan raya kita 18 lane. Memang semua negara maju akan memastikan sistem perhubungan awam, sistem pengangkutan awam mereka mantap. Dan kita sebenarnya dah sampai masanya. Sebenarnya pada pendapat saya kita dah terlambat ni. Memang kita perlukan sistem pengangkutan awam yang efektif sekarang. Ha, Datuk, bagaimana Datuk? Saya rasa ni sistem perkhidmatan awam ni perlu. Negara-negara maju mesti ada sistem perkhidmatan awam yang bagus yang dapat digunakan oleh rakyat jelata. Penggunaan dan pemilikan kenderaan itu pun juga perlu. Kalau kita tengok kerja kenderaan-kenderaan yang maju tu daripada hari-hari yang tidak bekerja, pada weekend dia nak bawa keluarganya balik kampung ke apa, dia masih gunakan kenderaan. Tapi masa hari bekerja, kalau ada perkhidmatan awam yang baik, dia akan gunakan perkhidmatan awam dan dia tak perlu gunakan keretanya sendiri untuk pergi bekerja. Jadi ini akan mengurangkan kesesakan jalan raya. Itu antara perkara yang wujud seakan pertembungan. Bagi saya anak muda, saya melihat itu sebagai ada matlamat supaya bandar ini bebas kereta. Kita lihat lebih menjurus kepada pengangkutan awam, tetapi pada masa sama Datuk mengetengahkan data bahawasanya penggunaan ataupun pemilikan kereta itu akan meningkat pada tahun 2020 sehingga mungkin 1 juta lebih kenderaan. Dan bagaimana kita ingin memastikan bagi dari pihak persatuan agar pemilikan kenderaan itu tidak lagi berkisar mengenai semua perlu ada kenderaan itu. Tetapi kita harus bijak menggunakan situasi di mana keadaan sekeliling juga harus dititik beratkan. Pada masa sama kita kena ingat yang kita perlu membantu kurangkan pelepasan gas karbon menjelang 2020. Saya rasa kalau kita tengok negara-negara maju, dia ada polisi-polisi sebagai seperti area licensing. Kalau kita nak masuk ke ibu kota tu mesti ada 3 orang dalam kereta tu baru kita masuk. Kalau tidak, kita kena denda, kena bayar duit itu. Itu akan mengurangkan kereta-kereta masuk ke pusat bandaraya. Dan juga mungkin ada tempat yang kita boleh ada parking untuk kereta-kereta itu, dan lepas tu dia boleh gunakan perkhidmatan awam untuk pergi ke tempat-tempat kerja. Okay. Tapi baik, kita akan berehat seketika.
kembali selepas ini, jika kita bercakap mengenai sektor automotif, kita tidak boleh lari daripada kekuatan tenaga kerja tempatan yang melibatkan engineering ini, jurutera tempatan kita. Kembali selepas ini. So, kembali dalam sudut pandang dan kepada anda di luar sana, teruskan berinteraksi bersama kami melalui Twitter dan juga Facebook dengan hashtag 501 sudut pandang, di mana topik pada malam ini membicarakan tentang sektor automotif kebanggaan negara. Teruskan menghantar dan berinteraksi bersama kami cadangan-cadangan serta pemandangan anda. Dan kita ingin melihat apabila kita bercakap mengenai sektor automotif ini, ia berbalik kepada tenaga kerja tempatan, kepakaran tempatan, apabila ia menyentuh juga tentang reka bentuk dan inovasi yang diperlukan apabila kita memandang ke hadapan dalam sektor automotif. Kita saksikan antara kisah seorang jurutera tempatan yang boleh kita sifatkan sebagai berjaya. Khairil Adri Adnan, seorang jurutera automotif yang dilatih di Jepun. Pada 2008, beliau mulakan sebuah syarikat reka bentuk kejuruteraan automotif di Cyberjaya setelah menyedari wujud peluang dalam bidang penyumberan luar kejuruteraan automotif di Malaysia. Saya merupakan salah seorang produk dasar pandang ke timur dan telah dihantar untuk melanjutkan pelajaran di Jepun. Selepas 4 tahun saya belajar di Jepun, saya mendapat offer peluang untuk bekerja di salah sebuah syarikat yang diberi nama Fujitsu Digital Process. Company ini terlibat untuk memberi perkhidmatan sokongan kepada industri otomotif di Jepun. Dan saya telah bekerja di sana selama 8 tahun. Dan pengalaman itu telah memberi cetusan idea yang mana kita di Malaysia masih kekurangan company-company yang membuat engineering outsourcing. Oleh itu, pada 2008, beliau mulakan syarikat yang diberi nama DreamAge yang berpangkalan di Cyberjaya. Mula bertatih dalam perniagaan bukan mudah. Paling sukar untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan tempatan terhadap jurutera-jurutera tempatan ini. Kita telah dilatih oleh expertise daripada Jepun. Yang keduanya, perkhidmatan yang kita bagi kepada pelanggan kita daripada Jepun adalah 1/3 murah daripada apa yang mereka dapat daripada negara mereka sendiri. Kita bermula pada tahun 2008. Job yang pertama yang kita dapat setahun berikutnya, iaitu daripada tahun 2009. Jadi daripada itu kita sedikit-sedikit menggerak langkah kita. Kita mengembangkan kita punya perkhidmatan kita daripada satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Dan sehinggalah sekarang. Sehinggalah sampai kita berjaya untuk develop konsep-konsep kenderaan kereta kita sendiri. Sehingga kini, DreamAge sudah berupaya membina beberapa kenderaan konsep. Antaranya, motosikal beroda 3 ini yang dikuasakan menggunakan enjin elektrik dengan kelajuan penuh 150 km sejam yang hanya dibina dalam tempoh 3 bulan. Konsep bas elektrik ini pula dibangunkan dalam tempoh 5 bulan sahaja. Jelas Adri, semua kenderaan konsep yang dipertontonkan sepanjang pameran motor antarabangsa KL ini turut boleh dikomersialkan dalam tempoh antara 1 hingga 3 tahun lagi. Baik, motosikal roda 3 di belakang saya ini antara sentuhan pasukan yang diterajui oleh CEO DSB sendiri, iaitu Khairil Adri Adnan. Dan Khairil Adri Adnan, saudara Adri, ada bersama kita di Klims 2013 ini. Pada 2008 bermula, hanya 3 jurutera dan kini hampir 160 jurutera bernaung di bawah DreamAge Sdn Bhd. Mungkin boleh kongsi sedikit, Cik Adri, rahsia itu. Kita bermula pada tahun 2008 dengan 3 orang jurutera tempatan yang telah dilatih oleh pihak Jepun. Daripada itu, kita sikit-sikit mengukuhkan program-program pembangunan modal insan, dan dalam masa yang sama, kita keluar
pergi berjumpa dengan potensial klien untuk kita cuba dapatkan apakah peluang-peluang yang ada di luar sana. Jadi daripada itu, kita dapati beberapa potensi-potensi bisnes yang boleh kita cuba bersama dengan industri-industri tempatan kita. Mungkin orang di luar sana tak tahu apabila bahawa Cik Adri bermula dengan zero, kosong. Jadi ya, kita bermula daripada zero. Terutamanya di Malaysia, syarikat sokongan perkhidmatan dalam engineering masih boleh dikatakan tidak berapa banyak. Tetapi di negara negara-negara maju seperti di Jepun, syarikat-syarikat sokongan seperti kami terlalu banyak, dan ini saya tidak langsung dapat memberi sokongan kepada industri otomotif di sana. Jadi pada ketika itu saya merasakan ini salah satu peluang yang baru untuk kami ceburi di Malaysia, dan secara tidak langsung kita juga dapat memindahkan teknologi daripada negara matahari terbit ke Malaysia dan bagi memberi betul contribution kepada industri-industri kita di Malaysia. Sejak awal era 80-an, kita ada syarikat pengeluar kereta sendiri, dan sehingga kini kita memerlukan satu dasar otomotif negara yang baru. Jadi dari kacamata seorang jurutera tempatan, produk dasar pandang ke timur, pergi ke Jepun bawa balik teknologi dan sebagainya ini, apa elemen yang perlu ada? Mungkin Cik Adri sudah mendengar perbincangan yang melibatkan Dato' Aisyah dan juga Hezri tadi. Berdasarkan pada dasar otomotif yang baru, kami rasa pihak kami, Dream Age, kena pada masanya. Seperti yang kerajaan cuba tekankan energy efficient vehicle. Dalam energy efficient vehicle terdapat dua, satu ialah hybrid dan satu ialah fully kenderaan berkuasa elektrik. Jadi apa yang pihak Dream Age cuba memainkan peranan bermula daripada tahun lepas, selain memberi perkhidmatan kepada industri, kita telah membangunkan beberapa produk tempatan dengan berkuasakan elektrik, iaitu EV. Untuk kita ceburi daripada sekarang dalam dunia hybrid adalah agak sukar bagi kami kerana kekurangan knowledge di bahagian conventional engine. Tetapi untuk electric vehicle, kerana kombinasi motor elektrik, kontrolernya dan bateri adalah tidak berapa orang kata masih boleh kita ceburi. Dan saya berpendapat teknologi electric vehicle masih baru dan mungkin kita ketinggalan dalam 4 tahun dan masih kita boleh mempunyai masa untuk mengejar negara-negara maju yang lain. Kita masih mempunyai masa saya untuk mengejar. Saya pun sokong sebabnya bila EV ni, electric vehicle, sebenarnya semua orang bermula daripada kosong. Jadi teknologi dia masih baru lagi. Jadi Malaysia tidak terlambat. Jadi kalau kita hendak mencari satu niche market, sebab kita sudah ada Thailand dan Thailand telah membuktikan bahawa mereka telah maju. Jadi untuk mendapat satu niche market, jadi Malaysia kena ada satu industri yang lain daripada yang lain. Dan saya rasa EV hybrid adalah antara contoh yang terbaik. Jadi sokongan? Jadi pada pendapat saya memang benarlah yang telah di katakan oleh rakan-rakan saya ni. Tetapi yang saya nak mengesyorkan kerajaan, kalau untuk electric vehicle mesti adalah station-station untuk mencharge-kan kereta tu. Pada masa sekarang ni banyak orang yang nak beli kereta elektrik tapi dia takut nak beli. Berapa lama dia boleh gunakan kereta tu, selepas itu kereta tu kena di-charge balik lagi. Sebab itu dasar kerajaan untuk mengeluarkan tempat-tempat yang di mana kereta-kereta ini dapat di-chargekan kembali mesti ada lah. Dan juga sama ada bateri-bateri itu yang dikeluarkan tu harga dia berpatutan ke atau terlalu tinggi. Mampu tak kita beli elektrik kereta tapi lepas tu kita nak kena tukar bateri dia, berapa lama dia boleh tahan, harga dia berapa. Itu kalau kos-kos bateri ini dapat diturunkan, lebih ramai rakyat akan mahu beli kereta elektrik sebab dia tak payah beli bahan api yang lain sebagai petrol ke. Ya. Kalau macam saya ingin membeli kereta, perkara pertama, ya teknologi hijau tetapi mahal atau murah.
sentiasa mendominasi pertimbangan manusia apabila membeli kereta. Jadi saudara Hazri melihat dalam konteks begini, untuk mencipta dan terus mereka cipta sektor sokongan seperti mana persatuan dan juga kerajaan sendiri, bagaimana setakat ini? Saya berpendapat jika kita ambil contoh di negara Jepun, pihak kerajaan memberi insentif untuk bateri untuk menggalakkan lagi banyak penggunaan kenderaan-kenderaan hybrid dan EV. Selain daripada seperti yang Datuk katakan tadi, infrastruktur, untuk kita menggalakkan lagi pengguna-pengguna kita, educate dia supaya cuba memikirkan juga option kenderaan-kenderaan seperti hybrid dan EV. Jadi jika saya diberi peluang untuk menyarankan pada pihak kerajaan, mungkin insentif sebegitu perlu difikirkan buat pada peringkat permulaan. Kerana bila kita dah mendapat satu volume, mungkin harga bateri itu akan berkurangan. Tetapi buat masa sekarang challenging yang paling besar bagi pihak kami ialah harga bateri itu sendiri. Okey, top gear Malaysia dia selalu kritikal dalam konteks kenderaan hybrid dan sebagainya ini. Bila kita boleh pakai hybrid dengan secara meluas ini, commercialnya meluas? Hybrid ni sebenarnya rakyat Malaysia masih lagi kurang faham, tetapi alhamdulillah semakin faham kerana pengeluar kenderaan seperti Toyota, Honda aktif memberikan informasi. Now, hybrid ni sebenarnya bukan jawapan sebenar kepada masalah bahan api ya. Dia ialah interim. Okay. Perantaraan. Kita tetap perlukan satu bahan api baru. Jadi elektrik ni, saya dah banyak bawa banyak kenderaan elektrik, saya melawat negara lain yang ada kenderaan elektrik. Tidak ada kata dua, memang kerajaan perlu memberi insentif. Kerana kalau tidak, tak ada siapa yang akan beli kerana dia mahal. Dan cara hidup kita, gaya hidup kita akan terkongkong kerana kereta ni. Masalah utama untuk pengguna kenderaan kuasa bateri ialah masalah psikologi, range anxiety. Bateri ni habis bila? Kalau habis bukan macam isi minyak, 5 minit boleh jalan. Kena ketuk pintu rumah orang, abang pinjam charger, 8 jam nak charge. Macam mana? Jadi masalah tu bukan boleh selesai dalam masa setahun dua. Dan kerajaan perlu faham dulu apa itu EV dan kena cari profesional. Sama-sama duduk dan fikirkan cara terbaik macam mana hendak memperkenalkan teknologi ini kepada rakyat. Tapi kita ada lagi berapa tahun? 7 tahun. Kurang lagi 7 tahun untuk jadi hub EV ini. Kita bila dah pandai cakap, kita kena pasti dah kita kena buat. Jadi memang tak ada cara lain. Okey, kita kena berehat seketika. Kita kembali selepas ini. So, kembali dalam sudut pandang, fokus utama antara fokus utama dasar otomotif nasional ialah untuk meningkatkan nilai kompetitif sektor otomotif ini. Dan apabila kita bercakap mengenai meningkatkan kompetitiveness ataupun nilai kompetitif yang ada dalam industri kita, ia berbalik kepada sejarah sejak era awal 80-an di mana kita bersaing mungkin sama tinggi sama rendah dengan Korea, dan kini kita agak ketinggalan berbanding mereka. Dan itu saya ingin tanya kepada Datuk, sejauh mana daya saing kita untuk dipertingkatkan dan setakat ini bagaimana dan mana kehadapan? Saya rasa kalau kita pada tahun 20 tahun yang lalu memang kereta-kereta tempatan tu dapat bersaing dengan kereta-kereta Korea lah. Tapi kalau kita tengok pada masa sekarang ini, negara Korea tu lebih maju lah. Dia kenderaan yang keluaran Korea ni telah diekspor ke seluruh dunia. Dan pasarannya memang bagus sekali dan diterima oleh negara-negara yang lebih maju. Tapi kalau kita tengok, bukanlah saya nak kritiklah dasar kerajaan untuk mengadakan kereta nasional sendiri, tetapi kita rasa kereta nasional ni adalah jago kampung lah. Kalau di Malaysia tu memanglah pasarannya memang meningkat. Tetapi kalau kita bandingkan tentang ekspor kenderaan-kenderaan Malaysia itu masih lagi tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Okey, kita terus bersama Maina Manaf. Dia ada info serta data yang terkini mengenai yang melibatkan kereta nasional kita. Silakan.
Baik, terima kasih Ashwat. Datuk sebut dia tentang prestasi kereta pengeluar kereta tempatan itu Proton dan Pro 2, dan kalau boleh saya kongsikan bersama anda di rumah berkenaan dengan di Malaysia ini pembuat kereta paling laris adalah perusahaan automobil kedua atau Pro 2, yang mana jualannya daripada jualan keseluruhan pengeluaran adalah 189,137 unit, yang mana ini adalah 30.1% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran di Malaysia. Dan seterusnya, perusahaan automobil nasional pertama ataupun Proton yang wujud sekitar 1980-an, ini adalah hasil jualan mereka 141,121 unit, yang mana mewakili 22.5% hasil jualan pada 2012. Dia mewakili 22.5% dari keseluruhan jumlah pengeluaran. Dan seterusnya, untuk grafik seterusnya berkenaan dengan ekspor Proton, ke mana perginya? Okey, 10,000 unit ekspor Proton, 10% daripada 10,000 unit ini adalah ke Australia. Ini antara pasaran utama kereta Proton. Tetapi bagi jangka, inilah pada 2012. Dan pada 2018, Proton menetapkan ekspornya adalah 250,000 kerana mereka menjangkakan mereka mengeluarkan 500,000 unit kereta, dan daripada jumlah itu separuh akan diekspor, yang mana ini adalah peningkatan 2,400%. Dan itu sahaja yang boleh saya kongsikan dengan Ashwat. Ashwat boleh teruskan perbincangan dengan panel-panel di lokasi siaran. Melihat perbandingan, terima kasih Marina Manaf, melihat perbandingan itu Hezri, Proton, Pro 2, kita cakap mengenai daya saing kita untuk menjelang 2020 ini, sektor automotif negara. Dia sebenarnya macam ni, Proton ni, okeylah, for the record, saya sayang Proton, saya sayang Pro 2. Rakyat Malaysia memang itu, ialah memang dengan jiwa kita lah, memang jenama kita sendiri, bangga. Tapi kita kena tengok jugalah apa yang sekarang berlaku. Proton, jika mereka masih lagi mahu maju, mereka kena keluar daripada Malaysia. Tidak boleh hanya menjual kenderaan kepada orang Malaysia sahaja. Selagi kita berfikir macam tu, selagi kita buat kereta hanya untuk rakyat Malaysia, takkan ke mana kita. Maknanya, contoh yang tadi kita bagi tadi, Korea, memang bagus. Contoh yang terbaik. Dulu, tak ada orang tengok kereta Korea. Malah dulu saya boleh cakap, Proton sendiri tak nak tengok kereta Korea. Dia kata tak sampai level dia. Sekarang, Jepun pun takut dengan Korea. Kenapa? Selain daripada apa tu skill mereka sendiri, Korea juga banyak menggunakan tenaga asing. Ya. Contoh paling bagus sekali Kia, dia menggunakan Peter Schreier, iaitu pereka kenderaan yang dulu mereka Audi, TT dan apa semua tu. Dia satu nama yang besar. Dan Kia melabur untuk mengambil Peter Schreier bekerja dengan mereka untuk menghasilkan kereta-kereta yang cantik. Proton pada pendapat saya, tak ada satu pun company kenderaan, syarikat kenderaan di dalam dalam dunia ni yang hanya menggunakan tenaga tempatan saja, tak boleh. Kita kena import teknologi luar, import tenaga luar supaya bergabung dengan kita supaya kita lebih maju. Antara matlamat untuk nak ekspor Proton, menggariskan matlamatnya lebih 250,000 unit menjelang 2018 untuk memasarkan produk-produk tempatan ini peringkat terbangsa. Dari mata pandangan Cik Adri sendiri, bagaimana nak melaksanakan? Saya amat bersetuju dengan pandangan Encik Hezri sebentar tadi. Macam bagi pihak kami pun, kalau sebuah company yang baru berumur 5 tahun, kita tak boleh menjalankan R&D daripada zero. Apa yang kita perlu lakukan ialah menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak-pihak luar. Dan secara itu kami merasakan pemindahan teknologi boleh dijalankan dalam masa yang pendek. Trend otomotif pada zaman akan datang, bukan lagi kita perlu develop daripada sendiri sepenuhnya. Kita sudah ada macam banyak supplier. Apa yang kita perlu fikirkan, bagaimana untuk kita integrate semua teknologi yang ada buat pada masa sekarang untuk menghasilkan produk yang lagi bagus. Saya berpendapat mungkin 5 tahun daripada masa sekarang, kenderaan boleh kita katakan sebuah alat seperti komputer yang mempunyai tayar yang bergerak. Seperti kita lihat sekarang, banyak komputer bukannya berasal daripada komponen-komponennya sendiri. Sudah tentu ada supplier-supplier. Jadi begitu juga untuk kenderaan. Dan kami yakin mungkin satu hari nanti kami mungkin akan menjadi pengeluar kereta tempatan yang berikutnya. Tetapi apa yang kita cuba fikirkan sekarang bukan sekadar untuk
market di Malaysia, tetapi kita cuba untuk menembusi pasaran-pasaran, contohnya bermula daripada ASEAN dan seterusnya. Pada masa sama, ada dua benda ya Datuk, ya, soalan saya. Kawan-kawan saya yang sebaya dengan saya apabila keluar menjadi graduan universiti dan selesai belajar semua, platform R&D itu untuk nak mengasah bakat mereka, platform research and development, seakan pemikiran mereka lebih kepada apabila R&D je, mereka tiada tempat lain kecuali Proton. Jadi bagaimana kita memastikan platform-platform R&D itu banyak, jurutera-jurutera tempatan kita berupaya untuk mendapat tempat di dalam tempat itu, mendapat untuk meningkatkan ya. Ini, pengeluaran R&D di Proton itu sebagai telah dikatakan oleh rakan-rakan saya ni, kita mesti mengambil tenaga kerja daripada negara-negara daripada seluruh dunia. Kalau ni apa, kereta-kereta daripada negara Korea ni, dia punya R&D center ni 3 tempat di seluruh dunia, di Eropah, di US, ni apa, di Korea itself, di Japan, supaya dia dapat teknologi yang baru. Kalau R&D center Proton tu memang meningkat dan semua rakan-rakan dah tahu, kata ini adalah tempat yang perlu saya kerja supaya saya dapat pengalaman yang lebih bagus dan akan membolehkan ni apa, kerjaya saya, dan saya dapat pengalaman yang bagus, sudah tentu rakan-rakan semua nak pergi ke R&D Center Proton. Dia sebab apa? Dia punya reputasi itu dah ada. Orang dah tahu, oh, that's the place for me to work. My future is in this company, in this R&D. You know, technology and the training that they provide. Di Malaysia ni kita masih kekurangan platform untuk graduan kita apa menceburkan diri dalam bidang otomotif. Kita platform kita amat terhad, contohnya di Proton yang betul-betul menjalankan apa proses produk punya development. Tetapi selain pada itu kita masih kekurangan, sedangkan universiti tempatan kita melahirkan graduan saya rasa beribu setiap tahun. Saya tidak berfikir yang Proton boleh ambil semua garuda-garuda itu. Jadi saya berpandangan pihak kerajaan perlu memainkan juga peranan, memberi support ataupun sokongan yang diperlukan kepada syarikat-syarikat yang betul-betul serius untuk menjalankan R&D. Jadi dengan cara itu, seperti yang Hazri katakan tadi dan Datuk katakan tadi, pemindahan teknologi seperti Kia dan industri-industri lain boleh dipercepatkan. Kita tidak perlu lagi apa orang kata another 30 years. Jadi apa yang kita perlu sekarang ialah platform untuk kita melahirkan produk-produk tempatan dan memindahkan teknologi daripada luar. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini merupakan segmen yang terakhir. Jadi kita mencari rumusan dasar otomotif negara serta melangkawinya memandang masa hadapan. Adakah ia mengenai kenderaan semata-mata atau bagaimana? Segmen terakhir untuk sudut pandang malam ini mengenai dasar otomotif negara. Setiap ahli panel mempunyai 2 minit untuk memberi sedikit sebanyak pandangan serta rumusannya. Untuk memandangkan apa, kita mulakan dengan saudara Hizri terlebih dahulu. 2 minit, ya. Rumusan kita lihat dalam dasar otomotif negara ini. Pada pendapat saya, pakar memang sudah ada. Contohnya macam daripada Malaysian Automotive Institute, MAI, mereka sudah mempunyai pakar. Kita perlu mengambil kira pandangan daripada pemain dalam industri ini, para pengilang, vendor dan juga mungkin daripada pihak universiti sendiri yang boleh memberikan bantuan daripada segi informasi dan data. Dan kita juga kena pastikan apa yang kita mahu. Adakah kita hanya hendak menjaga nama sebuah syarikat kenderaan tempatan ataupun kita hendak membuka industri ini agar dia naik sama rata. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak dan pastikan perancangan itu ialah perancangan jangka masa panjang, 5 tahun lah minimum. Saya bertambah berpendapat memang benar kalau ni apa, dasar industri negara ini mesti ada dasar yang jangka panjang
yang merangkumi semua pihak di dalam yang terlibat dalam otomotif industri ini dan juga pendapat-pendapat daripada pengeluar-pengeluar asing patut juga diterima oleh kerajaan supaya ini akan meningkatkan pengeluaran kenderaan di Malaysia dan Malaysia boleh jadi satu hub serantau ASEAN dan kereta-kereta dari Malaysia dapat diekspor ke negara-negara yang lain. Itu adalah sangat penting dan juga saya harap kerajaan akan mengumumkan dasar ini apa otomotif negara ini pada pertengahan bulan Januari seperti yang telah dikatakan oleh menteri tersebut. Okey. Dan terakhir jurutera tempatan kita, Saudara Adri. Bagi kami. Adakah, tapi untuk rumusan Saudara Adri, saya nak cakap mengenai adakah kita perlu memikirkan hanya mengenai kenderaan semata-mata atau matlamat untuk kita buat kapal sendiri, kereta api laju pun kena ada. Bagaimana? Bagi saya adalah tibanya masa untuk Dream Age memainkan peranan, membangunkan modal insan, memindahkan teknologi sejajar dengan pengumuman otomotif polisi yang baru nanti. Sebab kami berpendapat bila otomotif polisi yang baru diumumkan nanti bukan sekadar akan kata menyemarakkan pengeluar kenderaan tempatan kita saja. Secara tidak langsung dia akan attract pengeluar-pengeluar yang mana telah lama berkecimpung di dalam pembikinan pembangunan kenderaan yang berkuasakan hybrid dan elektrik. Jadi sudah tentunya pada ketika itu jika daripada sekarang kita menyediakan modal insan yang dikehendaki dan platform yang sepatutnya sudah tentu secara tidak langsung ini akan attract pengeluar-pengeluar yang lain untuk memandang kepada Malaysia. Dan bagi saya matlamat mantan Perdana Menteri kita melahirkan atau terlibat di dalam dunia otomotif ini bukan sekadar hanya untuk otomotif. Saya berpendapat dunia ataupun ilmu daripada bidang otomotif ini sebenarnya boleh contribute kepada negara kita di sektor-sektor yang lain. Contohnya pembangunan kapal, monorail, MRT dan sebagainya. Kerana know-how yang ada pada otomotif termasuklah know-how yang diperlukan oleh industri yang lain. Jadi kami akan terus memainkan peranan sebagai syarikat tempatan. Bukan hanya sekadar memberi contribution kepada industri otomotif kita. Dan kita akan menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah hub untuk outsourcing di dalam engineering. Itu hasrat kami. Selain mengeluarkan produk-produk inovasi yang kami jalankan sekarang. Okey, terima kasih kepada Presiden Persatuan Otomotif Malaysia, MAA, Dato' Aisyah. Terima kasih banyak-banyak kerana menggunakan kami juga untuk bersiaran di KLIM 2013 ini. Terima kasih Saudara Hezri Samsuri, iaitu Editor Top Gear Malaysia. Dan terima kasih kepada Saudara Khairil Adri Adnan, CEO Dream Edge Sdn Bhd. Kita ucapkan selamat maju jaya dengan sistem sokongan daripada kerajaan. Dan terima kasih kepada rakan setugas Marina Manaf di studio Awani. Terima kasih juga kepada KLIM 2013 di PWTC ini. Membenarkan kami bersiaran dari sini membincangkan mengenai dasar otomotif negara. Terima kasih kepada anda sentiasa berinteraksi bersama kami melalui hashtag 501 Sudut Pandang di Twitter dan juga Facebook. Dan anda juga boleh mengikuti segala laporan berita kami dan analisa mendalam dari berita kami di astroawani.com. Saya Ashwa Ismail, teruskan sama Astro Awani, saluran berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.